Baik, kita mula. Surah Ad-Dukhan mulai daripada ayat pertama. Surah Ad-Dukhan ni surah yang ke-44 mengikut tertib dia. Dan ayatnya ada 59 ayat. Dukhan dia dengan maksud ya asap. Atau Dukhan. Dengan mana asap. Baik, kita teruskan. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Hamim, Allah lebih mengetahui maksud. Wal kitabi, demi kitab. Al-mubin, al-mubin yang menerangkan. Inna, ayat yang ketiga ya. Inna, sesungguhnya kami. Anzalnahu, telah kami turunkan akannya. Telah kami turunkan akannya. Fi lailatin, pada malam. Mubarakah yang penuh berkat. Inna, sesungguhnya kami. Kunna, adalah kami. Munzirin, yang memberi peringatan. Ayat yang keempat, piha, padanya. Yufariku, ia. Yufroku, ia dipisahkan. Dalam bracket, dijelaskan. Kulu, akan tiap-tiap. Amrin, urusan. Hakim, yang amat bijaksana. Ayat 5, Amran, urusan. Min indina, daripada sisi kami. Inna, sesungguhnya kami. Kunna, adalah kami. Mursalin, yang mengutuskan. Dalam bracket, akan rasul-rasul. Rahmatan, ayat 6, rahmatan, sebagai rahmat.
Mir Robbika daripada Tuhan engkau. Innahu sesungguhnya dia. Wa dialah. As-Sami yang maha mendengar. Al-Alim lagi maha mengetahui. Baik, saya masuk mula. Surah Dukhan. Dengan makna asap. Dan kita akan jumpa ya ayat yang menyebut ya tentang Dukhan ya pada surah ini nanti ya. Dan nak menunjukkan bahawa ya bumi ya akan dipenuhi dengan asap. Dulu bumi bersih. Ya, tapi sekarang ini udara dipenuhi dengan asap. Di surah yang menyebutkan asap ni dah ada dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allah lebih mengetahui maksudnya. Wal kitabil mubin. Demi kitab yang menerangkan. Wal kitabi, kitab ini baris bawah. Jadi waw tu berarti waw qasam atau waw demi ya. Disebut sebagai sumpah, waw sumpah. Biasanya kalau isim dimulai dengan waw tapi isim tu berbaris kasrah, maka waw tu ialah waw qasam, iaitu dengan makna demi. Jadi Allah bersumpah demi Al-Quran. Ya, kitab di sini demi kitab, mana kitab Al-Quran ini yang menerangkan. Menerangkan ini menerangkan yang halal dan yang haram. Inilah turunnya Al-Quran. Ya, kalau tidak dipahami, mana tahu ya halal dan haram yang dinyatakan dalam Al-Quran. Ya, sudah tentu tak tahu. Ya, leka dengan apa? Dengan lagu sahaja. Tak memahami isi kandungannya. Ya, apa maknanya? Maknanya tak tahulah penjelasan. Quran ini mana yang menerangkan tentang halal, mana yang menerangkan tentang haram. Ya, kita tidak tahu. Jadi dengan jalan memahami maknanya, itu baru kita nampak ceritanya. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah kami turunkan akannya, akannya ini Al-Quran, fi lailati mubarakatin, pada malam yang penuh berkat. Ya. Malam yang penuh berkat ini ialah malam Qadar, sebagaimana yang dinyatakan ya dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan akannya, yaitu Al-Quran itu, pada malam Qadar. Ya. Malam Qadar itu khairun min alfisah, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam yang penuh dengan keberkatan, malam yang penuh dengan gandaan pahala. Ya, itulah malam yang penuh berkat. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami, kata Allah, adalah kami yang memberi peringatan. Allah yang memberi peringatan ataupun menerangkan atau Allah yang mempertakutkan dengan azabnya. Pihak padanya, ya. Padanya itu balik kepada Lailah, iaitu malam. Pada malam, padanya itu malam, malam Qadar itu. Ya, ada yang mengatakan Lailatul Nisf, ya minas Saban, iaitu malam pertengahan Saban. Ya. Ya, tapi kita lebih jelas kepada Inna anzalnahu fi Lailatil Qadri.
Ya, sungguh telah kami turunkan dia pada malam Qadar. Yufarriqu kullu amrin hakim. Ia dipisahkan akan tiap-tiap urusan yang amat bijaksana. Jadi selain daripada makna ya dipisahkan tu, kalau sesuailah kalau di letak makna dijelaskan. Jadi ya pada malam itu ia dijelaskanlah segala urusan-urusan yang penuh dengan hikmah. Jadi dengan turunnya Al-Quran itu telah menjelaskan perkara-perkara yang ia tidak dapat nak diterima ataupun nak dipikirkan oleh akal. Maka itulah agama. Ya, sebab agama ini kita tak boleh ikut akal. Kalau ikut akal, ya banyak benda tak logik. Ya. Jadi contoh apa perkara tak logik? Contoh berwuduk. Ya, berwuduk kita batal kerana kita terkentut. Tapi yang dibasuh ialah muka, tangan, kaki. Ya, kalau ikut logiknya, mana tempat yang membatalkan itulah yang dibasuh. Tapi kita basuh muka, basuh tangan. Ya, jadi banyaklah perkara tak logik. Ya, jadi yang tak logik itulah dia kata agama yang kita kena wajib yakin. Ya. Itu kata Saidina Ali. Kalau seandainya agama itu ikut fikiran, ikut logik, nescaya kami akan sapu khauf itu sebelah bawah. Ya. Tapi saya melihat Rasulullah SAW, dia menyapu sebelah atas. Maknanya khauf ini tu kasut. Stokin, bila kita musafir, ya, kita gunakan kasut tu tak payah buka. Ya, kita boleh sembahyang dengan kasut itu dan berwuduk dengan kasut itu tanpa membasuh kasut itu. Hanya menyapu atas kasut. Ya. Yang lain kita cuci. Tapi bila sampai khuf tu, kita hanya sapu atas kasut. Sapu sahaja. Ya. Kalau ikutkan logik, kata Sayyidina Ali, yang kotor bawah. Tapi Rasul tak sapu yang bawah, tapi sapu yang atas. Itu maknanya ya, agama banyak perkara yang kita tak boleh ikutkan akal ataupun logik kita. Ya. Itulah dikatakan ya, Allah jelaskan tetap urusan semuanya hakim, penuh dengan kebijaksanaan. Amran min indina, ya, iaitu urusan daripada sisi kami, sisi Allah. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami adalah kami yang mengutus. Ya. Maksudnya ialah Allah lah yang mengutuskan. Ya, sama ada Nabi SAW ataupun Rasul-Rasul terdahulu. Jadi Allah yang ya, yang apa yang mengutus ya, Rasul-Rasul itu. Semuanya menjadi rahmatan mirabbik. Menjadi sebagai rahmat daripada Tuhan engkau. Innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, dia maha mendengar. Lagi maha mengetahui. Mendengar segala perkataan, mengetahui segala perbuatan. Ya, baik, ayat yang ketujuh. Rabbi samawati. Rabbi Tuhan. As-samawati langit-langit. Wal ardi dan bumi. Wama dan apa yang bainahuma di antara keduanya. In kuntum jika adalah kamu mukinin orang-orang yang yakin. Biasanya masuk mula. Rabbis samawati wal ard. Tuhan, langit-langit dan bumi. Wama bainahuma dan apa yang di antara keduanya. Itulah Allah yang telah mengaturkan langit dan bumi. Yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang di antara kedua langit dan bumi. Ya, sebab ya, kandungan di antara langit dan bumi itu berbagai-bagai. Itu disebut wama bainahuma.
dan apa yang di antara keduanya. Kalau kita sebut langit saja, bawah langit ada awan, bawah langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, okay? Dan ya, adanya hujan, ya, dan di bumi pula adanya tumbuh-tumbuhan dan segala keperluan kehidupan manusia. In kuntum muqinin, jika adalah kamu orang-orang yang yakin, ya. Nah, jika kamu tergolong orang-orang yang yakin, kamu akan mengakui keesaan Allah. Sambung, la ilaha. Ayat 8, la ilaha, tidak ada Tuhan. Illa huwa, melainkan dia. Yuhyi, ia menghidupkan. Wayumitu, dan ia mematikan. Rabbukum, Tuhan kamu. Warabbu, dan Tuhan. Abaikum, bapa-bapa kamu. Al-awwalin, orang-orang yang terdahulu. Simak semula. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia sahaja. Wa yuhyi wa yumit, ia menghidupkan dan ia mematikan. Itulah Tuhan kamu. Dia berkuasa untuk menghidupkan sesuatu dan berkuasa juga untuk mematikan sesuatu. Bayangkanlah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, bila mereka kematian salah satu keluarganya, ya, mereka menjerit-jerit, ya, meraung-raung. Ya. Kenapa di situ, ya, mereka tidak terfikir yang dirinya juga tidak berkuasa untuk menjadikan si mati itu hidup balik. Ya. Dan ya, Tuhan-Tuhan berhala yang disembah juga tidak berkuasa untuk memberikan nyawa semula. Sepatutnya di situ mereka, ya, boleh fikir, ya, dengan, ya, kekuasaan yang mutlak ialah daripada Allah. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Bagi kita, kita meyakini, ya, yang Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Dan bila ada kematian di antara, ya, keluarga kita, ya, kita, ya, tidaklah seperti orang-orang musyrikin yang melampau-lampau. Tapi kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Sebab kita tahu, ya, dia berkuasa menghidupkan dan dia juga berkuasa mematikan. Ya. Nah, itu bagi kita yang beriman, yang, ya, meredhai apa yang Tuhan, ya, ciptakan dan janjikan. Rabbukum, Tuhan kamu. Wa rabbu abaikumul awwalin, dan Tuhan bapa-bapa kamu, orang-orang yang terdahulu. Artinya, Allah itu adalah Tuhan kamu. Dan Tuhan bapa-bapa kamu yang dulu-dulu. Itulah Allah, kalau nak tahu. Dia tidak bertukar. Daripada moyang-moyang kamu dulu-dulu sampai sekarang, itulah Tuhan kamu, yaitu Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya. Sambung lagi, bal, bahkan, hum, mereka, fi syakin, dalam keraguan, ya labun, mereka bermain-main.
Bal hum fi syakkin. Bahkan mereka dalam syak. Ya, dalam keraguan. Tapi mereka masih lagi. Ya, boleh bermain-main. Maksudnya, mereka boleh lagi olok-olokkan Muhammad. Ya. Macam orang musyrikin dia berdoa. Dia berdoa bagaimana? Allahumma a'inni 'alaihim. Ya. Bi sab'in ka sab'i Yusuf. Ya, katanya dia dalam riwayat Bukhari. Dia kata, wahai Tuhanku, tolonglah aku. Ya, ke atas mereka ditimpakan 7 tahun. Ya, 7 tahun ni mana? 7 tahun kemarau. Sebagaimana engkau telah turunkan semasa Nabi Yusuf. Ya. Jadi, mereka boleh main-mainkan. Ya, padahal mereka ya, sendiri meragui ya, Tuhan yang mereka sembah. Tapi mereka boleh main-mainkan, olok-olokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung lagi ayat dan seterusnya, ayat 10. Fartakib. Maka irtakib, tunggulah oleh engkau. Maka tunggulah oleh engkau. Yauma akan hari. Takti ia datang. As-sama oleh langit. Biduhon dengan asap. Mubin yang nyata. Baik, sama semula. Sama lagi. Sama lagi. Yang syah, ia menutupi. Ia menutupi. Anas akan manusia. Haza ini. Azabun alim. Azab yang amat pedih. Biasa masuk mulu ya. Fartakib yauma ta'tis sama'u biduhonin mubin. Maka tunggulah oleh engkau. Akan hari ia datang oleh langit dengan asap yang nyata. Ya syannas, ia menutupi akan manusia asap itu. Haza azabun alim. Ini azab yang amat pedih. Jadi, ya, orang-orang yang tidak mau beriman ini tidak lain, mereka nak menunggu ia datangnya azab yang meliputi manusia, ya, sehingga manusia ya, sukar untuk mencari kehidupan. Ya, sesak nafas dan berbagai-bagai penyakit. Itu namanya azabun alim. Ya, azab yang amat pedih. Ya, sebagaimana yang kita dapat rasakan ya, berapa tahun dah yang lalu. Yang mana kita dilanda oleh jerebu. Ya, disebabkan oleh pembakaran dengan ceritanya daripada negara jiran kita. Pembakaran ladang-ladang. Mereka bakar hutan untuk dijadikan ladang. Ya, tapi ya, asap itu ya, merata. Melanda merata. Bukan hanya negara kita. Tapi Singapura yang berdekatan pun semua. Ya, merasai keperitan. Ya, sukarnya terhalang pandangan. Sukarnya bernafas.
Ini semuanya azabun alim, ya. Azab yang amat pedih. Ya. Jadi, ya, perkara-perkara lain, ya, kerana itu saja kadang dibatalkan penerbangan, ya. Kadang sampai ditutup. Ya. Maknanya, ya, negeri itu dikategorikan, ya, curfew contohnya, ya. Tidak boleh keluar masuk. Ataupun terpaksa dipindahkan. Ini ya, semuanya adalah azabun alim. Azab ayah yang amat pedih. Ya. Ini ya, kita pun ya, merasai macam mana pedihnya. Bayangkanlah kalau seandainya ia berlaku berterusan sebagai tanda hari kiamat. Ya. Ia berlaku berterusan, apa jadi? Ya, sudah tentu ya, pada masa itu ya, taubat tidak akan diterima lagi. Tak ada taubat lagi diterima. Tak ada keimanan lagi yang boleh diterima oleh Allah Ta'ala. Melainkan mereka yang sudah beriman sebelumnya. Mari sama lagi. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ikshif anna. Lepaskanlah. Lepaskanlah oleh engkau dari kami. Lepaskanlah oleh engkau dari kami. Al-azaba akan azab ini. Inna sesungguhnya kami. Mukinun. Mu'minun, orang-orang yang beriman. Baik, saya masuk mula. Rabbana, Rabbana syif annal azaba. Inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, hilangkanlah dari kami akan azab. Atau lepaskanlah dari kami akan azab ini. Inna mu'minun, sesungguhnya kami orang-orang yang beriman. Ya, pada masa itu, ya, orang-orang musyrikin bila tertimpa dengan azab yang sedemikian, ya, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, supaya dapat menghilangkan seksaan ini. Dan mereka yakin berhala-berhala yang mereka sembah pun kena asap juga. Ya tak? Ya, tak dapat nak menghilangkan daripada bencana itu. Tapi orang-orang musyrikin ini, dia berdoa kepada Allah. Minta supaya Allah hilangkan atau lenyapkan azab itu. Dan mengatakan, kami ya akan beriman. Inna muqinun. Kami, sesungguhnya kami orang-orang yang beriman. Pada masa itu dia beriman. Dia percaya dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. Tapi hanya ya, propaganda sahaja. Ya, lepas tu kalau dihilangkan, dia kufur balik. Ya, macam itulah. Ya. Jadi surah Duhan ini, ya, memberikan ya, pengajaran kepada kita bahawa kalau seandainya tidak ada ya, cegahan-cegahan daripada ya, kementerian-kementerian yang berkaitan, ya, sudah tentulah dunia ini penuhi dengan asap. Ya. Kalau seandainya kilang-kilang dibebaskan mengeluarkan asap, ya, sesuka hatinya, ya, maka asap hitam akan menjulang ke langit dan berbagai-bagai asap lagi menjulang ke langit tanpa ada satu sekatan. Ya. Nah, apa jadi pada dunia ini? Ya, maka dunia ini penuh dengan asap-asap yang beracun. Ya. Nah, itu gunanya ya, alam sekitar.
ya Kementerian Alam Sekitar ya untuk menjaga ya kemurnian ya alam. Jadi kilang-kilang yang didirikan ya memang dia mengeluarkan asap, tapi asap itu yang telah ditapis sehingga yang keluar itu tidak ya membahayakan kepada penghuni-penghuni bumi. Ya. Dan begitu juga dengan asap-asap kenderaan. Semuanya ya ada ya asap. Tetapi kenderaan-kenderaan itu ya mempunyai exhaust-exhaust yang ya ada penapis dia. Sehingga yang dikeluarkan oleh kenderaan itu tidak ya, begitu membahayakan kepada ya orang yang di sekeliling. Kalau semuanya dibebaskan dengan sesuka hati, ya habislah dunia ini penuh dengan asap. Ya kehidupan kita akan sesak. Sesak apa? Sesak nafas. Ya. Akan menjadi satu azab yang alim, amat pedih. Baik, ya, sama lagi Anna. Ya. Bagaimanakah? Jadi mana bahawasanya dengan bagaimanakah? Ya, kita tengok pada huruf dia. Kalau alif nun saja, ya anna itu mana bahawasanya. Tapi kalau ada alif maksurah anna atau anna ada alif maksurah bak. Ya. Macam tanda ya bawah tu, itu alif maksurah. Kalau macam tu, itu soalan kaifa maknanya. Kaifa, bagaimana, bagaimana? Ya. Kaifa, sama dengan mana kaifa, bagaimanakah? Lahum bagi mereka. Azikro peringatan. Wakot dan sesungguhnya. Ja'akum telah datang ia kepada kamu. Sorry. Kod ja'ahum telah datang ia kepada mereka. Telah datang ia kepada mereka Rasulun, seorang Rasul, Mubin yang terang. Suma kemudian, Tawallau telah berpaling mereka. Telah berpaling mereka anhu darinya. Waqalu dan telah berkata mereka. Mu'allamun yang diajar. Majnun. Gila atau yang gila. Semak semula. Annalahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimanakah bagi mereka peringatan dan sesungguhnya telah datang ia kepada mereka ia seorang rasul yang nyata. Terang. Artinya, ia tidak perlu lagi kepada mereka peringatan-peringatan. Sedangkan Rasul dah datang. Rasul ni mana Nabi yang salam telah datang, lahir di kalangan mereka. Nyata jelas kerasulannya. Ya. Ha, jadi tak perlu lagi ya, mereka kepada peringatan. Sebab Rasul sendiri dah ada di kalangan mereka. Suma tawallau anhu. Kemudian telah berpaling mereka. Jadi kedatangan Rasul bukan mereka nak dekati. Tapi mereka berpaling dan menjauhkan diri. Suma tawallau anhu. Kemudian telah berpaling mereka darinya. Waqalu dan telah berkata mereka. Mu'allamun majnun
yang diajarkan yang gila. Maksudnya apa? Ya, orang yang mengajar itu adalah orang yang gila. Dituduhlah Nabi yang salam pada masa itu adalah orang yang sudah gila. Ya. Walaupun Nabi membawa kebenaran, tapi cemoohan masyarakatnya tetap menghinakan dan dikatakan sebagai seorang muallim yang gila. Sambung ayat yang ke-15. Inna sesungguhnya kami. Kasyifu. Yang menghindarkan. Yang menghindarkan al-azabi. Azab. Kolilan sedikit. Innakum sesungguhnya kamu. Idun. Orang-orang yang kembali. Macam semula. Inna sesungguhnya kami kasiful azabi. Mana tadi? Yeah. Inna kasiful azaba qalilan. Sesungguhnya kami kasifu yang menghindarkan al-azab, yeah, al-azab akan azab. Qalila sedikit. Innakum sesungguhnya kamu idun, ya, orang-orang yang kembali. Mereka tuduh Nabi SAW seorang yang gila. Dia berpaling darinya, dari peringatan itu. Inna kasiful azab, maknanya Allah, kami itu Allah. Jadi sesungguhnya kami yang menghindarkan akan azab. Qalilan sedikit. Innakum aidun. Sesungguhnya kamu aidun. Orang-orang yang akan kembali. Orang-orang yang kembali. Maknanya kembali kepada siapa? Kepada yang pencipta, iaitu Allah. Ataupun kembali jadi kufur. Mereka megah kalau mereka kembali kepada kekufuran semula. Sama lagi, yauma, pada hari. Pada hari nabtisu, kami serang. Al-Batshata akan serangan. Al-Kubra yang besar. Inna sesungguhnya kami muntakimun yang muntakimun yang membalas seksa. Daripada perkataan intakoma.
walakot dan demi sesungguhnya. Nanti ya. Yauman nabtishu. Yauma pada hari. Nabtishu. Cik ulang balik ya. Pada hari kami serang. Al-Badshata. Akan ya serangan. Al-Kubro yang besar. Inna sesungguhnya kami. Kami di sini Allah ya. Muntakimun. Yang membalas. Yang membalas seksa. Atau lain, yang membalas bela. Muntakimun daripada perkataan intakoma. Ya. Membalas bela. Lagi ya, walakot dan demi sesungguhnya. Fatanna telah kami uji. Qablahum sebelum mereka. Qauma Fir'aun, kaum Fir'aun. Waja'ahum dan telah datang ia kepada mereka. Rasulun oleh seorang Rasul. Karim yang mulia. An bahwa. Adu. Serahkanlah olehmu. Ilaiya kepadaku. Ibadallah. Hamba-hamba Allah. Inni lakum sesungguhnya aku. Lakum bagi kamu. Rasulun seorang Rasul. Amin. Yang kepercayaan. Atau dipercayai. Biasanya masuk mulut ya. Inna kasiful azaba qalilah. Sesungguhnya kami yang menghilangkan atau melepaskan azab sedikit. Innakum aidun. Sesungguhnya kamu, ya aidun, orang-orang yang kembali. Mana kembali? Engkar. Allah sudah lepaskan azab itu, tapi mereka kembali jadi kufur balik. Yauma nabtushul batasyatal kubro. Pada hari kami serang akan serangan yang besar. Inna muntakimun sesungguhnya kami yang membalas bela. Ya, maksudnya ialah peperangan Badar yang berlaku kepada kaum musyrikin Mekah. Itu adalah satu serangan yang besar buat mereka. Sebab ya, mereka hilang segala-galanya. Walakad fatanna qablahum qauma Fir'aun. Dan demi sungguhnya telah kami uji akan sebelum mereka kaum Fir'aun. Waja'ahum Rasulun Karim. Dan telah datang ia kepada mereka seorang Rasul yang mulia, iaitu Musa alaihissalam. An addu ilayya ibadallah. Bahwa lepaskanlah olehmu kepadaku. Hamba-hamba Allah. Maknanya Nabi Musa ya, mengharapkan ya, supaya ya, dilepaskan Fir'aun. Fir'aun ni apa ni? Bani Israel.
ya kepadanya. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kamu seorang rasul yang kepercayaan, yang dipercayai. Mana Nabi Musa? Dia mengatakan dirinya adalah seorang rasul yang ya boleh dipercayai. Nah, ketika apa? Ya, ketika mereka Musa menghadapi Fir'aun. Baik, kita untuk permulaan surat Ad-Duha, kita tandakan sampai situ dulu. Dan kita sambung dengan pelajaran sorof kita. Akan datang kita sambung lagi ya, pelajaran surat Ad-Duha ini. Dan kita tinggal pada pelajaran sorof kita, kita nak semak latihan-latihan yang telah diberikan ya. Kejap ya, saya buka mic dia. Sampai bilangan berapa? Tamrin, buka mic. Tiga dua kan Ustaz? Tiga tiga. Tiga tiga. Tiga tiga, tiga, tiga okey. Tiga. Baik, tiga-tiga ni tasriful multabi min babi fa'ala yufa'ilu. Ya watto yuwati tau tiatan wati latu wati muwatin muwaton 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 butia yuwato. Dengan mana merendahkan. Ya. Tasrif ni tasrif multabi. Baik, sekarang ini tamrin ada enam. Tamrin yang perlu diselesaikan iaitu washin ya washa. Maknanya melukiskan. Cuba buat washa mudore. Washi. Yuwashi. Yuwashi masdar. Tausiatan. Tausiatan. Amar. Washi. Washi nahi. La tuwashi. La tuwashi. Isim fa'il. Washi. Isim maf'ul. Washashan. Muwashan. Makan zaman. Muasyan, muasyan. Muasyan, muasyan. Madi majhul. Usia. Usia, mudhari majhul. Yuwasya. Yuwasya, okey. Mumtaz. Nombor dua, wasat ya dengan makna mewasiatkan. Cuba buat madi mudhari masdar. Wasat. Wasat. Yuwasi. Tawasiatan. Tausiatan. Okey, amar nahi. Wasi. La tuwasi. Isim fa'il, isim maf'ul. Muwasi. Muwasan. Muwasan. Makan zaman. Muwasan. Muwasan. Madi majhul, mudhari majhul. Usia. Luwaso. Usia. Luwaso. Luwaso. Okey, nombor tiga, ia dengan makna menyempurnakan. Waw, fa, ya. Waw, fa, ya. Cuba buat. Wafa, yuafi, taufiatan. Ya, yeah. Taufiatan. Amar, nahi. Yuti, la tuwafi. La tuwafi, muafi. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Muafin, muafan, muafan, muafan. Ya, yeah. Madi majhul, mudhari majhul. Ufiya, yuafa. Yuafa. Ya. Nombor empat dengan makna menyembunyikan. Wa, ro, ya. Cuba buat. Yuafi. Warro sebut. Warri tauriyatan. Ya. Tauriyatan. Amar nahi. Warri. Warri. Makan zaman. Makan zaman. Apa isim pahil, isim maful, makan zaman. Warri. 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 Warri.
Ya, madi majhul, mudhari majhul. Uriya yuara. Uriya yuara. Okey. Nombor lima, walam ya. Melantikkan. Buat madi mudhari masdar. Wala wali tauliatan. Wala yuali tauliatan. Amar nahi. Wali la tawalli. La tawalli. La tawalli. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Wali. Wali. Walan. 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 Ya. Madi majhul, mudhari majhul. Uli. Wali. Ya. Okey, sekarang ni. Ya. Wahaya dengan mana melekaskan. Buat madi mudhari masdar. Wah, tauhiyatan. Ya. Wah. Amar nahi. Wahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Wahan. Ya, sampai ke makan zaman. Ya, okay. Sekarang ni ya madi majhul mudhari majhul. Uhiya yuwaha. Okey, ya mumtaz semua untuk pelajaran sorob bab multawi. Kenapa disebut multawi? Multawi itu huruf mutalnya awal dan akhir. Huruf sohi tengah-tengah, ya. Nah, akan datang ya saya dah hantar iaitu bab nah yang ke berapa 34 ya pelajaran 34 bab mudhaaf ya bab mudhaaf. Jadi bab mudhaaf ni wazan dia tak sama dengan yang kita belajar sekarang ni. Sekarang ni fa'ala, yang akan datang ni fa'ala, fa alif ain lam, fa'ala yufa'ilu. Ya, yang ni fa'ala yufa'ilu sabdu. Yang ni ada alif fa'ala yufa'ilu. Dan saya dah hantar dia punya latihan tu. Buat ikut contoh yang diberi, iaitu contoh sofa. Sofa yusofu. Dan ingat ya, bab mudhaaf ni ada yang sama. Jangan kata salah, ada yang sama. Madi dengan amar sama. Buat catatan. Madi, amar sama. Madi dengan amar sama. Madi, amar sama. Mudhari ma'ruf, mudhari majhul sama. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman sama. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman sama. Itu saja. Mudhari ma'ruf, yeah. Mudhari sama. Nanti kata, kenapa sama? Saya bagi tahu yang bab ini. Ya, dia ada benda yang latihan yang menunjukkan sama. Ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Ini 4 huruf ke 5 huruf, Ustaz? Macam mana? Mudhaaf ni selalu 3 huruf kan? Mudhaaf. Mudhaaf ni yang mudhaaf ni 3 huruf ada, 4 huruf pun ada. 3 huruf. 4 huruf yang pun Ustaz ada. Ustaz bagi ni 4 huruf. 4 huruf. 4 huruf ya. Kita ni dah masuk 4 huruf. Kita dah tinggalkan 3 huruf. Empat huruf. Jadi ini bentuk yang kedua. Fa'ala. Panjang. Fa'ala. Empat huruf. Yang dulu fa'ala. Sabdu. Okey, itu saja. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini. Dan yang tak hadir boleh ikuti rakamannya. InsyaAllah. Surakallahul Azim. Wa surakal Rasulul Karim. Alhamdulillah. Zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma rahmna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa tarafana wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.